Kelaparan adalah keadaan di mana tubuh memerlukan makanan di mana ianya dirasakan apabila perut kosong sama ada sengaja maupun tidak. Kelaparan boleh diatasi dengan mengisi perut kosong dengan kuantiti makanan yang diperlukan. Namun sering berlaku apabila tidak tahu membezakan antara lapar sebenar atau palsu di mana keadaan ini menyebabkan susah untuk mengawal berat badan. Info kesihatan kali ini akan menerangkan tentang perbezaan antara lapar sebenar dan lapar palsu bagi menjaga diet seimbang. Apakah maksud yang dikatakan lapar palsu? Lapar palsu adalah keadaan seseorang bertindak balas kepada keperluan emosi atau rangsangan terhadap persekitaran. Contohnya, mengalami tekanan atau terbau aroma makanan lazat. Keadaan tersebut membuatkan seseorang menuruti rasa lapar walaupun badan tidak memerlukan makanan. Tabiat ini menyebabkan makan lebih banyak makanan manis, berlemak atau masin yang pastinya berbahaya kepada kesihatan tubuh. Antara penyebab lapar palsu ialah yang pertama, stres. Salah satu punca kelaparan palsu yang paling biasa ialah tekanan. Tekanan boleh meningkatkan tahap kortisol yang dikenali sebagai hormon tekanan. Kortisol berperanan penting untuk badan. Tetapi apabila berlebihan akibat tekanan boleh mendatangkan beberapa masalah. Serta sekiranya diikutkan lapar palsu mencetuskan kenaikan berat badan yang berlebihan. Seterusnya, pengaruh dari rakan. Selain merasa tertekan, memerlukan sokongan sosial juga cara terbaik untuk melegakan tekanan. Namun, situasi ini boleh mencetuskan lapar palsu apabila berkumpul bersama rakan kerana mereka cenderung untuk mengajak keluar makan bersama. Walaupun sebenarnya situasi tersebut bukan pilihan tidak baik, tetapi ada kalanya pemilihan dibuat berdasarkan emosi termasuk mengambil makanan yang merosakkan diet. Akibatnya, anda mungkin makan terlalu banyak apabila meluangkan masa dengan rakan-rakan walaupun anda sebenarnya tidak berasa lapar. Yang ketiga, rasa gemetar. Sesetengah orang yang merasa cemas boleh mendorong ke arah tabiat yang kurang sihat termasuk makan meskipun tidak merasa lapar. Contohnya, melalui temuduga dan berasa gugup membuatkan seseorang itu tidak menyedari telah makan makanan manis untuk menghilangkan perasaan tersebut. Kebanyakan punca lapar palsu berkaitan dengan tahap tekanan atau emosi individu tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat keadaan lain yang boleh mencetuskan keinginan untuk makan termasuk kekurangan zat makanan, kualiti tidur dan pengambil serat yang tidak mencukupi. Cara untuk mengetahui rasa lapar yang sebenar ialah yang pertama, perut berbunyi, berasa pening, sakit kepala, mudah marah, kesukaran menumpukan perhatian, cukup dengan pengambilan kuantiti makanan yang sedikit sehingga boleh cepat berasa kenyang. Cara mengatasi kelaparan palsu. Selera makan dan kelaparan mempunyai hubungan yang rumit. Ketika individu berasa lapar, hormon ghrelin, hormon lapar dalam darah akan memberi isyarat kepada otak bahawa seseorang itu sedang lapar. Berbeza dengan perasaan kenyang, saraf di perut akan menghantar isyarat ke otak bahawa anda telah kenyang. Walau bagaimanapun, isyarat ini mengambil masa sehingga 20 minit untuk berkomunikasi. Dalam jangka masa ini, mungkin individu tersebut makan terlalu banyak daripada yang diperlukan. Menahan lapar dan tidak makan adalah alasan untuk berdiet sedangkan perkara itu adalah salah dan memudaratkan. Malah, perasaan lapar adalah perkara normal menunjukkan badan kita perlukan nutrisi untuk bekerja. Sebaliknya, kelaparan yang berbahaya hanya berlaku pada mereka yang kekurangan gula hingga melepasi had normal yang turut menyebabkan kekeliruan, pitam, sawan dan kematian. Tetapi, berasa lapar tanpa mengalami sebarang tanda yang membimbangkan tidaklah perlu dirisaukan dan hanya mengawal desakan untuk makan dan memantau pengambilan kalori harian.